ideal, illusion. Eden, the Kamen Rider. The creator who charged us forward believing in paradise. Hai guys, welcome back to my channel Lilis Lai. Oke, kali ini kita kedatangan SHF terbaru, yaitu SHF Kamen Rider dari serialnya Zero One, yaitu Kamen Rider Eden guys. Nah, ini masih fresh dan kemarin saya PO-nya di GFM All Shop. PO-nya itu 1.450 shipping by air dan udah masuk ya. Dan ini langsung aja kita unbox bersama, kita review bersama guys. Oke. Wow, ya ini adalah isinya guys. Ya ini boxnya sangat ramping banget, ala-ala Zero One memang modelnya. Dan ini penampakan box art depannya seperti ini, dan untuk box art belakangnya seperti ini guys. Ya, inilah penampakan box artnya, dan ini adalah premium Bandai. Ya, kita dapetin box coklatnya tadi. Ya, ini sekali lagi box coklat itu kalau di Jepang sana untuk pengiriman aja guys, jadi bukan untuk sesuatu yang wow-wow aja, kecuali di Indonesia aja yang dianggap wow. Dan kalau di luar negeri itu yang penting isinya, seperti itu guys. Dan kita bisa lihat juga bahwa di sini ada logonya dari Tamashi Web Shoten atau premium Bandai istilahnya ya. Oke, langsung aja kita unbox ya. Ya, ini masih segel. Kita keluarin, guys. Kita lihat. Tada! Wow. Oke. Dan kita dapetin satu kertas. Ya, ini biasa aja sih. Ya, ini mirip-mirip sama ini ya. Si siapa? Towser. Ya, ini mirip-mirip senjatanya sama si Towser, guys. Ya, ini kita dapetin kertasnya cuman gini doang sih. Nggak terlalu banyak atau gimana. Cuma nunjukin part-partnya aja, tangannya dan sama senjatanya. Oke, kita langsung unbox bersama. Ya, inilah isinya, dan kita juga bisa lihat kita akan mendapatkan senjatanya di sini, guys. Terus kita mendapatkan ini progress key-nya yang Hellrise, dan kita juga bisa melihat ini ya, apa ya sebutannya ini ya, bom waktu atau timernya gitulah ya guys. Terus ini untuk dari senjatanya ini tadi, dan ini gokil ya menurut saya, warnanya, perpaduan warnanya serta kualitinya ini betul-betul kece abis guys, kelihatan mewah banget. Nah, nanti saya akan jelasin kenapa saya bisa melihatnya mewah banget tuh di mananya. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama kita akan coba ulas sebentar dari progress key-nya. Ya, ini seperti biasa dari seri Zero One, sama seperti sebelum-sebelumnya di SHF, bahwa dia tidak ada ininya ya, stiker-stikernya gitu, cuman model polosan bulatan gitu doang guys. Sayang sekali, tapi ini warnanya kece, dan ini nanti yang dipakai oleh Zero One, sehingga dia akan hilang kendali, warnanya dari kuning itu berubah menjadi merah. Dan itu sudah ada SHF-nya, tapi masih eksklusif dan bulan ini rilis guys. Dan itu harganya fantastis. Ya, berikutnya kita bisa lihat senjatanya. Ya, ini mirip banget sama yang punyanya si Towser. Ya, nanti teman-teman bisa lihat juga di konten saya yang membahas tentang SHF Kamen Rider Towser ya guys. Dan di sini kita mendapatkan timernya. Ya, ini ceritanya nanti itu ditancepin gini guys. Nah, tapi ini dimasukin, headrest-nya itu dimasukin di sini. Jadi ini cukup ada gimmicknya. Ya, so far cukup oke. Seperti ini guys. Nah, seperti itu aja. Dan detail-detailnya pun kece ya. Daripada senjatanya ini, perpaduan antara warna hitam gold serta purple-nya kece abis. Dan apalagi detailing daripada ini ya, hand grip-nya ini guys, kece abis semuanya. Gila sih. Ini oke lah ya. Dengan harga mahal untuk ukuran SHF yang detailnya kayak gini, menurut saya ini oke banget guys. Dan satu lagi, ini tuh bisa dilepas dan kita bisa tancepin yang panjang ini. Ya, ceritanya memang seperti itu guys. Ini bisa ditarik, sama banget dengan yang punya si Towser. Jadi tidak ada perbedaan dengan si Towser kecuali yang ininya doang ya, timernya maupun untuk headrest-nya.
Udah, itu aja guys. Oke, saatnya kita ke karakter utamanya. Ya, ini adalah item utamanya daripada si Eden-nya, yaitu Kamen Rider-nya si Eden-nya itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat di sini kita mendapatkan varian tangan yang cukup lumayan. 1, 2, 3, 4, 5 untuk bagian tangan kanan dan 3 untuk bagian tangan kiri. Dan ini saya bisa bilang mewah atau betul-betul eksklusif banget, dalam artian beda banget dengan yang seruan-seruan biasanya, yaitu di bagian ininya guys, tempurungnya ini. Entah kenapa saya merasa ini semua catnya ini, feel-feelnya ini lebih rapi daripada punya si seruan, itu menurut saya. Dan apalagi di bagian tempurungnya ini juga lebih kelihatan mewah, entah faktor karena catnya yang betul-betul keren atau apa ya, faktor apa ya, yang saya tidak bisa ngomong detailnya sih. Maksudnya dalam artian ini betul-betul mewah aja sih, feeling saya merasakan ini betul-betul mewah guys, jadi worth it ya untuk dibeli, seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi ke SAF nya tada. Ya, sebelum kita mulai, kita lepas-lepas dulu ya ini ya plastiknya, karena ini akan jadi masuk koleksi saya. Kan saya sudah berkomitmen semua Zero One yang non movie ya, yang istilahnya TV series, kecuali Eden ini aja saya akan koleksi guys, karena dia muncul di bagian terakhir daripada si Zero One. Oke, yang pertama kita bisa lihat kepalanya. Ya, yang pertama kita bisa lihat kepalanya seperti biasa serial Kamen Rider. Ini ada visornya, ini keren banget. Dalamnya ada kayak ini model gelembung-gelembung soda ya. Dan kita juga bisa lihat warnanya ini metalik banget, keren sih perpaduan antara warna merah, hitam, silvernya di bagian bawah sini, serta ada warna biru. Ya, ini biru atau ungu ya, ya silahkan komentar di bawah. Kok kalau saya melihatnya ini biru, tapi kalau di boxnya kok keungu-unguan gitu guys. Oke, lanjut lagi ya, ini bagian hitam yang bagian leher sini, ini memang kelihatan kayak plastik banget, dan ini menunjukkan plastiknya itu agak shiny-shiny gitu guys, jadi memang kelihatan kayak model plastik ember. Tapi jangan khawatir, ini bukan model plastik ember, ya mungkin materialnya sama plastik, tapi maksudnya bukan yang warnanya itu agak doff yang kayak plastik ember murahan gitu, enggak, tapi ini memang shiny aja sih guys, seperti itu guys. Oke, lanjut lagi di bagian dadanya. Ya, untuk bagian dadanya ini saya suka banget antara perpaduan warna silvernya ini yang membentuk di bagian armor dada. Ini gokil sih menurut saya. Nah, ini keren. Yang kerennya itu ada bukan panel line tapi line biasa itu di dalamnya ini, dan dia betul-betul dilapisin kayak plastik biru gitu guys. Gokil, keren. Dan kita juga bisa lihat bahwa ini materialnya itu betul-betul model seperti spandex aslinya. Terus di sini model ini ya, model yang tanpa ada motifnya, jadi polosan. Dan ini memang seperti lehernya tadi guys, dari plastik bahannya, maksudnya materialnya yang polosan dan agak shiny, seperti itu guys. Oke, lanjut lagi ke bagian beltnya. Nah, di bagian beltnya ini keren, dia sudah mendapatkan dua holder kanan dan kiri, sudah mendapatkan dua holder ya. Terus di bagian dalamnya sini sudah ada warna kuningnya, ya sudah berwarna. Dan drivernya ini sayang sekali ini tidak bisa dicabut ya, kan kalau dari ceritanya kan kalau kita beli DX nya itu ceritanya ini bisa dilepas, dan yang Zero One nya itu dilepas digantiin pakai yang ini guys, itu aja sih. Dan ini tidak ada progress key nya, itu tidak bisa dicabut seperti pada umumnya, jadi cuman yang di senjata tadi, itu aja sih guys. Dan tapi ini kerennya, kita bisa lihat ini ada plastiknya atau akrilik gitu ya istilahnya ya. Dan di sini dia ada ini, ada bukan panel line lagi, tapi secara arsiran atau line itu dia warna merah gitu guys, kelihatan banget. Dan ini gokil sih catnya, birunya metalik, merahnya metalik, silver, keren sih. Ya, kita juga bisa lihat di dalamnya itu punya Zero One ya guys, merah-merahnya di dalam itu guys. Jadi ini gokil, betul-betul detailnya kece, cuman itu tadi progress key-nya aja yang tidak bisa kita tarik atau kita ubah dengan yang di senjatanya tadi, seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ya, di bagian paha sama warna birunya ini, ya biru atau ungu silahkan komen di bawah. Terus dipadu dengan warna silver sama warna merahnya juga, gokil ini guys, asli gokil. Dan semakin ke bawah ini
agak beda ya, menurut saya kok agak beda ya dengan siruan. Kalau siruan itu kakinya agak mengecil, tapi ini tidak guys. Yang ini agak gemukan, entah karena faktor amornya yang di pergelangan kakinya ini atau bukan. Nah, cuman menurut saya ini lebih gemuk aja daripada si siruan. Mungkin faktor ini ya, armornya ini guys. Ya ini detailnya seperti ini guys. Ya kalau perpaduan warna merah sama birunya ini mengingatkan saya akan Kamen Rider Build. Ya seperti itu guys, oke. Itu untuk detailnya, dan untuk sepatunya sih sama aja dengan si Zero One ya, tidak ada perubahan. Ya sekarang kita ke bagian lengan dan pundaknya. Jujur guys, ini kalau kita lihat bagian atasnya ini, sorry dari belakang aja ya, warna hitamnya ini betul-betul kayak ember sih. Sekali lagi ini betul-betul kayak ember guys. Dan kerennya, untungnya dia dibantu kerennya oleh armor bagian punggungnya ini guys. Ini warna silver maupun merah metaliknya, serta perpaduan panel lainnya, lainnya yang warna merah itu yang di dalam-dalam ini kece abis. Dan ini kita bisa rasain sedikit banget panel lainnya ini guys. Jadi mungkin hati-hati aja, takut kegores ya, bisa membuat jelek seperti itu guys. Itu aja sih. Dan untuk di bagian lengannya ini warna hitam, terus ada warna silvernya gini, ada warna merah di dalamnya. Nah, ini salah satu yang membuat kece itu guys. Sudah silver, terus ada warna merah untuk bagian dalamnya. Itu sesuatu hal yang kece abis, dan kita bisa mendapatkan panel line warna merah. Ya, kalau ini panel line, dia agak masuk gitu, terasa banget. Kalau yang atas ini bukan stiker juga, tapi udah jadian gitu guys, yang di warna birunya. Terus kita juga mendapatkan arsiran lagi warna merah metalik guys. Gokil. Kece abis. Dan untuk armor di tangan, ya ini keren banget, memanjang gini. Kalau Zero One kan nggak ada, kayaknya polosan doang. Terus ini yang bikin mewah guys, yang betul-betul bikin kelihatan mewah itu mungkin warna silvernya. Jadi betul-betul kece abis, apalagi dengan dipadu dengan dia warna catnya untuk warna merah di bagian jari-jarinya ini, tidak ada yang miss. Seperti itu guys. Oke, kita sekarang ke artikulasi. Untuk bagian artikulasi bagian kepala, kita akan coba tes ya, untuk nunduknya bisa segini mentok. Tapi bagian belakangnya akan kelihatan agak lobang gitu guys. Seperti itu. Nah, untuk bagian ke samping ya bisa agak gini guys. Ya. Nah, untuk kepala bisa memutar 360 derajat. Oh ya, satu lagi, hati-hati aja saat memainkan kepala atau saat jatuh terbalik. Ini ya guys, ini jadi PR utama, hati-hati patah. Itu aja. So far oke nih. Nah, kita lanjut ke bagian armornya. Bagian lengan, artikulasi dari lengan. Untuk artikulasi yang di lengannya ini guys, ini cukup oke. Tapi dia mentok segini doang karena faktor armornya. Ya, mentok segini, nggak bisa diangkat lebih lagi. Terus untuk ke depannya seperti ini guys, dan tidak bisa lebih ke dalam lagi ya. Jadi ini segini doang ya. Ini cukup oke sih, mengingat armornya cukup tebal juga. Jadi untuk artikulasi sendi tangan ya oke, bisa 360 derajat juga untuk gini. Untuk sikunya kece, dia sudah ada ini ya, sama kayak SF-SF Zero-One sebelumnya, sudah ada pecahannya lagi guys, jadi dia bisa lebih fleksibel gitu ya. Seperti itu guys. Lanjut ke bagian perutnya, artikulasi perut. Dia bisa ini guys, kita coba lihat. Kita dongakin ke belakang, mentok segini doang. Untuk ke depannya segini doang, nggak bisa lebih. Jadi kena beltnya mungkin ya. Nah, mentoknya segini doang guys. Seperti itu. Ya, sekarang kita ke bagian artikulasi sendi pahanya. Ya ini sayang sekali kita tidak akan bisa mengkangkangin ke samping karena ini akan lepas guys. Nah ini udah kelihatan ya mau lepasnya. Jadi seperti itu kita tidak bisa pengkangkangin ke samping, cuman kita bisa ke depan doang gini. Dan gini guys, untuk sendi lututnya cukup oke, cukup kece. Artikulasinya cukup kece juga, dan untuk sendi sepatunya cuman juga cukup ada. Nah seperti ini guys, bisa seperti ini ya. Untuk bagian depan nggak bisa banyak bergerak sepatunya, seperti ini aja guys. Ya cukup lah ya. Kalau split ke samping dia nggak bisa karena faktor amornya ini tadi guys. Nah ini bisa lepas ini. Udah seperti itu aja sih. Jadi untuk artikulasi kaki agak berkurang ya menurut saya, tidak bisa leluasa. Sekali lagi faktor armor. Udah itu aja guys.
Ya, itu tadi guys, kita sudah review dan ulas bersama, dan ini menurut saya bisa kasih nilai 8 aja. Untuk artikulasinya aja menurut saya jelek. Kenapa saya bisa bilang 8? Karena sekalipun ini ya, sekalipun armornya kece, kelihatan mewah, tapi saya tetap kasih nilai 8 karena faktor warna hitamnya ini yang agak seperti warna ini sih, baskom gitu ya, baskom dari plastik gitu aja guys. Tapi overall ini kece abis, memang kelihatan mewah banget. Kalau untuk sekedar pajangan itu mewah banget, kecuali kita yang orangnya perfeksionis, kolektor yang perfeksionis itu akan melihat, oh ini kok gini ya, oh ini kok gitu ya. Nah seperti itu guys, makanya saya kasih nilai 8 aja. So overall ini oke banget, kece abis untuk disandingkan dengan si Zero One series. Masih oke, masih worth it untuk dibeli, apalagi pasarannya masih nggak terlalu mahal, jadi cepetan aja buat teman-teman yang pingin beli. Dan ini GFM ada ready stocknya, di Tokopedia-nya cuma 1,5 juta. Itu udah gratis ongkir dan gratis asuransi guys, lumayan guys. Dan kalian juga bisa pakai voucher, jadi pasti linknya lebih murah guys. Oke, itu aja unboxing singkat dan review singkat dari saya mengenai SF Kamen Rider Eden ini. See you in the next video saya berikutnya. Bye!